Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas ya sebuah materi yang InsyaAllah penting dan menarik ya Terutama bagi para pemula Tentang bedanya khalfa dengan wara'a Ya khalfa artinya di belakang Waro'a juga artinya di belakang Lalu apa bedanya ya. Pembahasan tentang khalfa dan waro'a ini Bisa kita dapati dalam ilmu nahu Ketika membahas materi tentang keterangan tempat Atau zorob makan Ya diantaranya zorob makan itu adalah Khalfa dan, dan waro'a Tapi artinya sama Sama-sama di belakang Tentu akan timbul pertanyaan Ya apa bedanya khalfa dan waro'a Dan bagaimana penggunaannya di buku ini ya di buku 44 catatan bahasa Arab ya yang berisi tentang catatan-catatan penting dan menarik ya berkaitan dengan ilmu nahu, sorob, balago dan juga imla yang sangat penting untuk diketahui oleh para pemula terutama ya supaya nanti bisa memahami Al-Quran menggunakan kaidah bahasa Arab ya Insya Allah akan diberikan di buku ini. Nah di buku ini ya sudah saya bahas materi tentang bedanya khalfa dan waraa di catatan ke-44. Jadi antum bisa baca sendiri di sini insyaallah. Insyaallah sudah sudah jelas ya. Tapi di sini saya ingin sedikit meringkas sekaligus mempertegas dan mudah-mudahan bisa lebih memper, memperjelas tentang perbedaan khalfa dan dan Ya, khalfa ini secara bahasa itu lawan dari maju dan mendahului. Jadi kalau dikatakan Aliun khalfa Zaidin Ali di belakang si Zaid berarti Zaid mendahului si Ali ada di depannya. Ya. Sedangkan waroa asal maknanya artinya tertutup. Seperti di, sering kita mendengar ya kalimat waroa hijabin. Misalnya Aliun war, atau Aisyah itu waroa hijabin. Aisyah berada di belakang hijab. Berarti Aisyah tertutupi oleh oleh hijab. Tapi waroa ini uh, Khalfa ini maknanya di belakang. Kalau waroa ini maknanya selain di belakang juga ada makna yang lainnya bisa bermakna di depan, bisa uh, bermakna uh, selain dan beberapa makna yang yang lainnya. Ya, jadi wara' ini maknanya lebih lebih luas. Sedangkan khalfa lebih sedikit. Biasanya khalfa nggak uh, jauh-jauh dari makna di belakang. Tapi kalau waro'a ada beberapa makna yang bisa kita bedakan nanti maknanya apa sesuai dengan konteks kalimatnya. Jadi, bisa kita katakan ya, waroa secara umum ya untuk makna di belakang bisa menggantikan posisi khalfa dalam kalimat. Tapi khalfa belum tentu bisa um, uh, menggantikan waro'a ah, karena waro'a ah maknanya lebih lebih umum ya seperti itu. Ya, jadi <coughs> bagaimana ke, uh, kita memilih ya? Apakah memilih khalfa atau waro'a ah untuk memberi makna makna di belakang? Ya, kalau kita bingung ya pakai saja waro'a ah, karena dia kan maknanya lebih lebih umum untuk makna di belakang. Tapi ya di sini sudah saya berikan tips untuk memilih antara khalfa dengan waroa. Di sini anda bisa baca ya. Untuk membuat kalimat dengan arti di belakang, jika bendanya ada di belakang sesuatu, kemudian sesuatu itu ada di depan bendanya, maka kita bisa menggunakan khalfa. Namun jika bendanya tidak ada di depan sesuatu itu, maka kita gunakan waroa. Contoh misalnya di sini ya zaidun waroal fasli khalfa hasanin si Zaid duduk di belakang kelas. Jadi dia posisi duduknya di belakang kelas. Ya mungkin dia merasa nyaman kalau duduk di belakang kelas. Nah kelas ini kan nggak ada di depan dia. Ya dia berada di dalam kelas. Kelas ini menutupi dia. Khalfa Hasanin ya di belakang si Hasan. Jadi si Hasan duduknya di depan si si Zaid. Gitu. Contoh lain lagi misalnya ya jeli suro julu waro ataksi khalfa Laki-laki itu duduk di belakang taksi di belakang taksi. Taksi nggak ada di depan dia kan? Ya, laki-laki itu di dalam taksi. Ya, taksi meliputi dia. Khalfasa di belakang supir, sopirnya, sopirnya itu berada di depan laki-laki itu. Sedangkan laki-laki itu berada di depan depan supirnya, gitu. Contoh lain lagi misalnya, ya. Ada kalimat ini. Ya misalnya si Zaid dan Hasan telat ke salat berjamaah di masjid. Nah, jamaah sudah bubar. Eh belum bubar, udah selesai, tapi mereka masih pada zikir di depan, sehingga mereka memilih untuk sholat di belakang secara berjamaah. Hasan jadi imamnya. Maka kita katakan ya, Yusoli Zaidun Hasanin. Si Zaid sholat di belakang si Hasan. Ya Hasan jadi imam, Zaid jadi makmum. Jadi Hasan di depannya si Zaid posisinya. Waro al Masjid di belakang masjid. Ya, jadi masjid melingkupi mereka. Tidak, tidak dikatakan masjid berada di depan dia, masjid itu melingkupi mereka cuman posisi posisi mereka sholat ada di bagian belakang masjid nah ini tips untuk memilih antara khalfa dan waroa ah saat kita menyusun kalimat yang artinya di belakang cuman kalau kita bingung pilih aja waroa ah, ya karena dia maknanya lebih lebih umum ya mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh